habis ingatan 5 pun tambah lagi lah, jauh saya di seberang lautan. 5 tahun juga di seberang lautan. Lepas tu sudah habis tadi, ingatkan bolehlah dekat-dekat sama family. Sekali nak dihantar pula di sana kan, 6 jam dari rumah perjalanan. Jadi sepanjang kehidupan berjauhan daripada family itu, kira macam ini hidup sebagai perantau. Tidak apa, jauh, sentiasa jauh lah daripada keluarga. Tapi saya bersyukur sebab keluarga sini, mereka memang telah mendidik saya dari saya kecil lagi. Mereka telah memberikan didikan agama. Mereka juga telah mengajarkan basic-basic iman lah dalam diri saya. Jadi itulah yang menjadi bekalan saya untuk pergi di mana-mana sejak tempat saya berada, untuk kawan-kawan yang seiman. Sebab itulah yang akan menjadi kekuatan kepada kita nanti. Dan dalam masa kehidupan di college juga, masa study, memang banyak sangat juga pencobaan, terutamanya pada hari Sabat. Kadang-kadang pada hari Sabat tu ada kawan-kawan jom tengok movie, jom tengok wayang, jom karaoke, jom pergi shopping. Akan sentiasa ada saja itu. Jadi kadang-kadang hati ini pun yang mempilihkan tidak. Tapi nasib baik, itu yang nasihat pertama saya, ada kawan-kawan yang sentiasa mendorong untuk sentiasa ingat sama Tuhan dan sentiasa berpegang teguh kepada iman kita. Jadi sekarang kita punya sekolah sahabat dewasa adalah berkaitan dengan ujian kan. Saya percaya setiap kita di sini ada ujian masing-masing. Tidak kira umur, yang muda kah, yang senior kah, memang ada pencobaan ataupun ujian masing-masing. Tapi kita kena ingat, Tuhan itu sentiasa ada untuk kita. Walaupun kadang-kadang kita rasa macam kenapa ni macam susah betul hati, macam tega pun Tuhan tolong ni. Saya percaya kadang-kadang kita ada tu perasaan begitu, macam tega Tuhan yang tolong saya, kenapa saya susah begini, kenapa pencobaannya begitu berat. Tapi kita kena sentiasa ingat bahwa memang Tuhan itu ada. Saya suka bawa kita dalam satu ayat di sini, dalam Yakobus 1:12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saya percaya kita semua di sini pun pernah melalui ini. Melalui pencobaan bukanlah sesuatu yang senang untuk kita bersuka cita dalam pencobaan tersebut. Karena diri saya sendiri pun pernah mengalami ujian dan saya menyalahkan Tuhan. Saya tidak pray, saya tidak baca Bible. Sorry, saya emosi sikit. Okay. Seperti yang saya katakan awal tadi, penting sangat bagi kita untuk cari sahabat yang
benar ataupun yang boleh bersama-sama kita, boleh menguatkan iman kita sentiasa walaupun kita berjauhan dari keluarga. Dan saya telah melaluinya. Memang sangat susah menghadapi ujian bila kita berjauhan dari keluarga. Sebenarnya saya tidak pernah pun meluah sama parent saya. Saya cuma meluangkan sama orang-orang saya saja, sebab mereka yang ada berdekatan dengan saya dan mereka yang sentiasa menguatkan saya dalam setiap ujian yang saya hadapi. Jadi saya mohon pada setiap anak muda yang akan melanjutkan pelajaran di mana-mana saja ataupun akan bekerja di mana-mana saja, satu saja, carilah dulu kawan yang seiman dengan kita, supaya kita tidak senang jatuh. Kalau tidak salah kita jatuh, tapi jangan jatuh terus. Biarlah ada orang yang akan membantu, akan mengangkat kita semula. Sebab bila berjauhan daripada keluarga, tiada keluarga di sana yang akan membantu kita. Kita cuma boleh telefon, tapi mereka tidak ada di sana secara fizikal. Jadi kawan-kawan kita yang ada di sana bersama-sama dengan kita. Dan puji Tuhan, saya bersyukur kerana sepanjang saya berjauhan sama keluarga, Tuhan telah memberkati saya dengan kawan-kawan yang begitu baik, begitu indah. Dan saya sangat merasa diberkati dengan kehadiran mereka dalam kehidupan saya. Saya jemput ketua pelayanan wanita gereja berhadap untuk menerima ini kenangan daripada pelayanan wanita mulai tujuh. Thank you.